semangat pantang menyerah, motivasi untuk maju. Setelah melewati berbagai persoalan yang dihadapi, keuletan dan tekad yang tak kenal lelah, sang pemilik bertransformasi menjadi supplier bahan baku kerajinan bagi pengrajin lokal di daerah Ngawi. Banyak tantangan harus dihadapi. Kondisi pasar yang fluktuatif, bahan baku produksi yang legal sulit didapatkan. Berada di Desa Kedunggaran, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, UKM ini memanfaatkan kekayaan sumber bahan baku kayu yang berlimpah, yang resmi dikelola oleh Perhutani, menjadi salah satu keunggulan yang membedakan mereka dari kota-kota lain. Berkat dukungan dari Bank Jatim, UDC Perhutani mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usahanya dengan jaminan pembiayaan dan menjadi penjembatan pembinaan dari pemangku kepentingan. Mereka mampu melewati batas-batas dan mencapai target yang lebih tinggi. Berawal dari usaha kayu bakar, kemudian kita tingkatkan untuk ke area produksi. Setelah itu kita menemukan pasar, kemudian kita ada penawaran ke Jepang. Tapi sangat disayangkan, di tahun 2020 kemarin kita terkena pandemi hingga usaha ini terhenti. Nah, sampai pada akhirnya 2022 kemarin kita memulai lagi untuk proyek yang saat ini kita lakukan. Sebagai upaya meningkatkan produksi dan kemajuan UKM, UD Simplewood menjalin kerjasama dengan KUPS MJS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Makmur Jaya Sentosa. Kolaborasi ini membuka peluang baru bagi perusahaan dan menciptakan sinergi positif. Produk-produk berkualitas UD Simplewood meliputi kayu bulat, kayu gergajian, furniture, dan berbagai kerajinan kayu unik yang mencuri perhatian. Berbekal kualitas yang unggul, produk UD Simplewood telah berhasil menembus pasar internasional dengan negara ekspor tujuan yakni negeri Sakura Jepang. Keberhasilan UD Simplewood tidak hanya berdampak pada pasar, tetapi juga membantu mengurangi angka pengangguran di daerah sekitar dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Harapan kami UD Simplewood bersama Bank Jatim dapat bersinergi dan bekerja menjadi lebih baik, serta dapat melakukan ekspor secara mandiri, tidak hanya ke negara Jepang seperti saat ini. Melalui semangat pantang menyerah dan dedikasi untuk memberikan yang terbaik bersama Bank Jatim, UD Simplewood yang bersinergi dengan KUPS MJS menjadi contoh nyata keberhasilan UKM di Indonesia. Mari bersama-sama mendukung dan memajukan UKM lokal Indonesia untuk mencapai masa depan yang gemilang.